Halo guys, jangan lupa subscribe, buruan, cepetan, sekarang, gratis loh. Makan guys. Makan guys. Makan guys. Oke, dari 3 saus, lu lebih suka yang mana, Bi? Lebih suka mayones sih. Lo Nil, lebih suka yang mana Nil? Barbecue. Kalau menurut gue sih lebih cocok yang chili. Halo guys, welcome back to my channel. Masih bareng gua Koko Jordi yang lapar. Wow, gila luar biasa. Kali ini kita berempat, biasanya Koko sendiri. Dan kalian bisa lihat di depan sini sudah ada 5 pizza ya Nil ya? 3 pizza. Kok 3 pizza? 5 pizza namanya. Oh iya, 5 pizza. Dusun banget ya. Oh, malu-malu ini Daniel nih. Tapi kali ini tuan rumahnya Daniel. Ini merayakan apa nih Ki? Merayakan gaji pertama dan terakhir. Iya. Karena dia udah jadi dia nerima gaji pertama tapi langsung resign. Tapi gak apa-apa, semoga nanti dia dapat kerjaan yang lebih baik gitu ya. Di sebelah kita perkenalan dulu ya. Di sebelah kanan nih ada siapa? Baju putih. Aldi. Ya, punya Instagram gak, Di? Punya. Punya YouTube gak? YouTube gak punya. Gak punya. Instagramnya apa? Boleh. Itu future_551. Widih, Daniel. Nama IG saya Daniel Stefanus. Iya, udah punya pasangan? Saya untuk saat ini tidak mau punya pasangan dulu. Lagi nyari? Sedang nyari. Yang kalo bisa hubunginnya di IG sini ya nih. Di IG ya? Di sini. Di DM. Oke, kalau gue nggak perlu, kalau sebelah kiri nih. Nama IG gue @Ricci Andreas. Asik, udah punya cewek belum? Aduh, belum. Sering di ghosting ya? Ghosting. Oke guys, jadi kali ini kita dengan view-nya ini view di kosan kita ya, mohon maaf kalau jelek. Jadi kita kali ini mau cobain, kita mau review 5 pizza 1 meter. Kenapa kita review di sini? Karena kita nggak bisa ini lah ya, buat review di TKP gitu. Katanya harus ada izin-izin dulu gitu ke pusat pizza pusatnya. Jadi katanya ya udahlah. Tapi kalau review di rumah katanya nggak apa-apa, boleh. Udah, sekarang kita review di sini dan ala kadarnya dengan pencahayaannya, karena ini di luar ya, bukan di kamar gua, jadi kurang begitu terang. Oke, jadi langsung ya Nil, silakan pimpin doa dulu ya. Biar berkah dong, pimpin doa dulu. Mas yang doa? Iya dong, doa-doain. Tahu saya yang doa itu yang tidak ini jadinya yang tolong Riki doain dong, pimpin doa. Silakan Ki. Pimpin doa dong, pimpin doa Ki. Pimpin doa. Iya. Let's go. Masing-masing dong. Ya iya, doa masing-masing. Oh, doa masing-masing aja. Itu masing-masing aja. Lu pendeta ya? Bukan. Iya. Masalahnya gue bingung kan. Oh iya iya. Ada yang gini. Iya. Nanti kita doa atau dia. Habis. Oke, doa masing-masing aja, ini dong, lu tangannya gimana? Jadi kita keberagaman di Indonesia. Itu ke atas tangannya. Ada yang Islam, Kristen, ada yang Buddha gitu. Oke. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, mantap guys. Jadi kita udah doa dulu. Jadi kita menunjukkan keberagaman di sini. Dan kita mau coba. Silakan Daniel. Tadi pesan 5 pizzanya kan ada 3 topping. 3. Ada apa aja? Yaitu meat lovers, terus supreme, sama tuna. Kenapa milih itu? Meat lovers, cheese sama tuna. Oh, gitu. Nggak yang supreme kayaknya kita tidak kurang suka sama vegetarian. Oh gitu, udah enak ya. Nah, di sini coba kita review dulu nih. Ada sausnya, ada apa sih? Saus apa? Boleh dibuka? Sausnya, saus apa sih? Kita buka aja nih, kita ambil ya. Jadi teman-teman kalau beli ini tuh kita dapat 3 saus. Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ini ada saus yang chili yang biasa ya. Sambal. Ini mayones. Ini kayak diputer aja deh sausnya deh. Jadi diputer nih. Pegang bentar. Pegang apa gue main ini? Bentar sama Aldi memiring lagi. Jadi ini kalau posisi kita bawa ke rumah itu kayak gini ya guys. Jadi kalau misalkan kalian bawa kendaraan motor, kalian bisa minta di split. Jadi ada 2 box gitu, masing-masing setengah meter. Kalau kalian bawa mobil bisa langsung ya? Bisa. 1 meter ya. Karena kita bawa motor. Kalau kita bawa motor. Chili, ini barbecue ya? Barbecue. Sama itu yang apa? Ini kayak ini deh. Mayones. Oh gitu, soalnya ada tuh kata itunya. Oh, pakai mayones itu putih-putih lah. Kita langsung cobain aja, silakan dari Daniel dulu tuan rumahnya. Iya. karena aku sukanya sama meat. Aku cobain meat dulu. Jadi ini, bentar. Ini ada berapa potong sih, Nil? Berapa potong? Coba deh, kita hitung ya. Coba. Ini kan ada 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kali 2 36 potong, yang potongnya tuh kotak-kotak nih teman-teman. Oke, langsung nih ambil satu, lu yang meat lovers. Aku suka meat. Gak usah grogi dong. Kan grogi susah coba bukanya, Cok. Oh susah, oke. Nah, guys. Di, ambil di, lu yang apa di? Yang mana? Yang ini ya cheese, ini yang tuna ya? Ini tuna. Nah, ini tuna nih cheese nih. Tuna ada di jagung-jagung ya? Nah, tuna aja deh. Tuna. Ki, lu yang mana Ki? Ntar kita kamera nih. Kita cobain yang cheese yang mana? Cheese ini ya? Itu cheese ya? Cheese. Gua kayak Daniel dah, gua yang meat lover. Oh iya lupa nih, seperti biasa guys. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa apa? Subscribe, komen, dan like, dan share. Oke guys, jadi kita akan coba mau di ini dulu apa cocol? Gini dulu aja ya. Gini dulu aja. Ini gua ajarin dulu nih. Jadi kamera makan guys langsung. Oke. Makan guys. Bareng ya. Siap. 1, 2, 3. Makan guys langsung. Gak usah ada langsung. Oh iya. Cut. Ulang. Kita cut. Ini gue makan, Cok. Parah. Ya udah makan. Aduh. Ayo. Ini gue makan. 1, 2, 3. Makan, guys. Mantap. Gimana ya? Rasanya dengan pizza yang biasa apakah beda? Gue sih sama aja sih, tapi kalau karena gue suka sama pizza Hut, jadinya ini enak. Enak. Aldi gimana, Di? Baru kali ini makan pizza ya? Baru 2 kali. 2 kali ya. Nah, gimana? Yang di luar rasain? Enak sih tunanya. Rasa ya? Rasa. Kalau sama pizza yang biasa, ini kan yang modelnya limo ya, panjang persegi panjang biasa, sama apa beda? Yang biasa beda. Bedanya gimana? Bedanya di rotinya sih. Roti lebih gimana kalau yang ini? Roti kalau yang biasa lebih gede dia. Oh gitu. Ada yang lebih gede ya, tebel. Kalau ini agak-agag lebih gepeng gitu ya. Iya, lebih gepeng. Kalau lu Ki, menurut lu udah berapa kali makan pizza? Kalau pizza limo ini gua 2 kali. Oh. Kalau yang biasa 2 kali. Iya. Yang biasa tiap pagi ya? Hah? Hahaha. Juga. Ikutan nonton dong biar juga. Gitu. Kalau limo nih gue udah 2 kali. 2 kali. Kalau yang biasa ya udah lumayan lah. Lumayan. Kalau dari lo sendiri pribadi makan yang pizza sama yang biasa bedanya gimana? Ya bedanya nggak ada bedanya sih, sama aja. Sama aja. Ya? Mungkin ininya apa? Porsinya. Porsinya aja sama harga ya? Iya. Kalau menurut lo harga 200 berapa kita beli 229 ya nilai? Itu udah PPN belum? Apa nggak segitu aja? Udah segitu. Segitu ya. Menurut lo gimana? Worth it ya? Buat 36 piece 1 meter gini harga 200. Ya worth it ini. Worth it. Karena kalau yang biasanya yang gede aja harga 100. Bisa 90-an. 190-an gitu ya. 90-an harganya. Iya. Kalau lo? Menurut lo worth it enggak sih kalau beli ini kira-kira? Nah, kalau gua sih oke-oke aja. Oke lah lagi harganya masih. Apalagi kalau buat barang-barang ya. Lo Di? Oke, sama kayak. Sama yang lah. Kalau gua sendiri sih emang kalau dari rasa kayaknya sama sih, cuman memang tadi sempat Aldi bilang ada perbedaan di roti ya teman-teman ya, karena kalau yang biasa itu kan ada yang pinggirannya tebel, ada yang ada pakai cheese-nya. Kalau ini dia pinggirannya itu habis full, jadi buat teman-teman mungkin yang suka toppingnya itu banyak, nah bisa ini jadi salah satu rekomendasi nih karena dia full sampai hampir ke pinggir gitu. Oke, sekarang kita cobain sausnya nih. Udah langsung habis aja anjir. Buset dah. Udah habis. Yang gua udah habis. Udah ambil lagi. Jadi sekarang kita mix tuna. Sekarang kita mau cobain sambil sama sausnya nih. Oke. Mau cobain, gue di sini ada tuna, Daniel tuna ya. Tuna juga. Aldi keju. Meat. Kita cobain nih sama sausnya. Aldi mau yang mana, Di? Mayones dulu. Mayones. Iya. Cocol. Oke, lu Nil. BBQ lu. Ya, cobain sausnya biasa. Yang biasa ya. Tawarin lu dong, makan sendiri aja. Gua cobain yang ini. Mayo. Ini guys, mayones. Ini guys ya. Oke. 1, 2, 3. Makan guys. Makan guys. Mantap. Lebih enak pakai saus apa enggak? Lebih enak pakai saus. Saus ya? Iya. Kalau enggak pakai saus enggak enak ya? Enggak enak. Gimana? Kurang. Betul? Setuju? Udah berkunya. Berkunya enak. Pas sama tuna. Kalau lu? Mayones enak. Enak ya? Enak perpaduannya. Dia agak ada asam-asam gitu ya? Iya, ada agak asam. Oke, mantap. Oke, kita lanjut aja nih, teman-teman. Di lihat kita habisin apa kita akan habis? Habis. Oke. Coba lagi, gue mau cobain apa ya? Oke, dari 3 saus, lu lebih suka yang mana, Bi? 3 saus, lebih suka mayones sih. Mayones, kenapa tuh? Nah, lebih apa asam-asamnya dapet itu. Segar gitu ya? Segar. Kalau Nil, lebih suka yang mana Nil? Barbecue. Kalau menurut gue sih lebih cocok yang chili. Chili ya? Iya. Kalau untuk meat, kalau buat yang lain belum nyoba. Oke, jadi dia ini banget nih, jadi dia harus cocok-cocokan. Iya. Tapi belum dapet wanita yang cocok. Wanita lagi. Mbah. Kalau kata gua tunanya enak. Oh ya? Asli benar-benar kerasa banget ikan tunanya. Gue sih rekomenin buat sama tuna. Tuna benar-benar kasar, nikmat. Lebih enak langsung atau pakai saus? Dia modelnya kalau pakai saus enaknya pakai BBQ. Kalau gue sukanya pakai BBQ karena gue sukanya pas coba BBQ itu lebih pas aroma tunanya langsung kena. Tuh kata gue gitu. Udi lebih suka yang mana, Di? Gue lebih suka yang ini, tuna. Tuna ya. Pakai saus mana? Apa polos aja? Tuna pakai mayones lebih enak. Kalau gue sih lebih enak meat. Ini pakai saus ya? Pakai saus. Campur pakai saus chili. Mantap. Mesti. Kalau lu, Jo? Gua lebih suka dari 3 topping ini ya. Tuna tapi pakai sausnya saus chili. Gue belum coba sih. Saus chili enak. Mantap ya. Ini kayak barbecue itu kayak nyekat banget gak sih? Kalau barbecue-nya kayak lada atau apa sih barbecue itu? Iya, nyekat banget. Nyekat banget kan? Nyekat. Tunanya tuh. Ya tunanya. Coba tunjukin ke kamera dong. Yeah. Nah, ya, gitu. Oh, gila kan. Tuna itu, guys. Oke. Nanti tunanya tuh. Tebal banget keju ya. Cinta sama tuna. Tuna pakai ini enak. Pakai mayones. Ini pakainya enak nih. Makan guys. Tapi ini buat berapan kan cukup ya? Cukup lah. Ya. Kita berempat aja nih. Porsinya. Udah mulai ngap nih. Berempat kita 1 angku udah makan 8 potong. 8. Iya. 1 potong udah makan 8 potong nih, bentuk 4. Iya. Kalau dapat teman orang kan kita paling maksimal dapat orang itu makan 4 potong. Nah, kalau makan pizza kayaknya udah ngap 3 doang nih. 4 potong aja udah ngap, Jo. Udah pas ya? Udah kenyang. Pas. Ready lagi, Di. Guys. Udah. Kali lagi. Udah kenyang. Lo kalau supreme nggak ada dagingnya, bukan ada ya? Nggak ada. Apa? Dia pakai paprika gitu. Ya, kalau supreme nggak ada kan dagingnya? Nggak ada. Sayur-sayuran. Sayuran. Paprika kayak timun, tomat. Terus gue yang ada dagingnya apa ya? Sayuran tapi ada daging juga. Apa yang ada? Sausnya juga lumayan banyak ya? Nggak pelit gitu maksudnya? Enggak. cuman nggak dapet kaset ya. Iya, kasetnya nggak dapet tuh kan, tuh gua ada tuh. Iya, ini bawaan ini nggak dapet. Kenyang deh. Kenyang juga 4 potong doang coy. Kenyang. 4 doang udah kenyang. Iya. 4 sama. Gimana? Tambah sekali. Panik nih, panik. Udah keraknya nih. Udah tahan dulu minumnya. Ini ke belakang balik kesedekan. Emang ini sini kalau tuna sama cheese itu kalau kebaikan mual. Boleh. Kalau pertama awalnya ini ya enak gitu ya. Yang ada sayur, yang ada sayur tapi ada daging juga nggak ada ya? Extravaganza kali ya? Tadi apa, ada apa aja nih? Gua menunya lupa, cuma yang gua tahu cuma 3 ini atau gitu yang model ikannya ikan tapi ikannya itu pakai apa tuh? Nempel, masih nempel ya, paling keracunan. Pulang-pulang anjir berbusa mukanya, mulutnya sabun, nggak taunya sabunnya masih belum bersih. Bukannya pulang, ini tidur sini dulu, tidur sini kali. Dikira apa namanya, ngaca ya, busa katanya, busa di busa sunlight. Satu lagi di busa sunlight. Satu lagi, semua sama satu lagi nih. Kita paksain satu lagi. Makanya lu betul entar aja minumnya. Minum Fanta lebih ini cuma nyinggih bingung. Aja sono nih. Oke guys, jadi ini kayaknya kita sanggup. Kurang pasukan, jadi kita akan ambil satu terakhir. Akan kill. Aduh, udah enggak apa-apa lu. Salah gua anjir, kira udah pembuka. Dia katanya tadi udah kenyang ya. Iya, tapi coba duluan. Kenyang iya, coba duluan. Ya udah. Enggak usah dikat. Lu ngambil apa, Ki? Gua soalnya kalau cheese kayaknya. Iya, cheese kayak ini. Ngapain? Cheese ambil suka. Lu apa? Cheese, gua ini aja. Cheese, gua juga meat lah. Itu dua. Potong aja. Oke, deh, kita kasih ke kamera ya. 1, 2, 3. Makan guys. Cocol. Dia kayak lebih keras ya? Lama-lama keras ya? Iya? Karena ini kali masuk angin. Kalau makan langsung di sana lembut ya? Iya, mending langsung di pizza buka. Oh berarti ini makannya kudu dia dekat-dekat sama asli berarti ya? Enggak. Udah mau kenas ya? Udah mau makan nasi ya? Enggak juga. Juga ya? Ini dia baru ini apa? Baru masak gitu langsung dimakan ya enaknya. Jadi lebih lembut. Nah kan dia malah ketutup. Iya. Ngokep ya, bahasanya apa sih ngokep? Itulah. Uap. Uapnya. Ini putih apa ya? Oh ayam sama sapi ya? Iya. Ayam ya? Iya, ayam ya. Yang putih ayam ya? Enggak cukup mas kan di kuat tenang. Jangan malu-malu deh. Malu-malu ah, ya ntar sudah dulu kata ntar habis aja malunya. Ini barbecue masih banyak nih sausnya. Apaan tuh? Murahnya ada murahnya busuk dah. Hauce nggak? Hauce Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja kali ya. Iya gitu ya. Di video kali ini, kalau misalkan kalian suka kita makan berempat, mungkin nanti kita bakal bikin konten lagi ya. Iya. Berempat. Terima kasih buat yang sudah nonton, sudah like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bantu channel gue sih. Bantu channel J2 Project ini ke 10.000 subscriber, karena nanti kita akan ada giveaway. Itu terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya. See you. See you. See you. Halo guys, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you.